Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Petang. Polresta Barelang memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak lebih dari 3.000 kg. Pemusnahan dilakukan di Mapolresta Barelang pada siang ini 7 Desember 2023. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan hasil dari pengungkapan 4 kasus yang berbeda. Polresta Barelang memusnahkan barang bukti dari 4 kasus tindak pidana narkotika jenis sabu di Mapolresta Barelang pada Kamis 7 Desember 2023. Pemusnahan dipimpin langsung oleh Wakapolresta Barelang AKBP Syafrudin Semidang Sakti. 4 orang tersangka diamankan dari keempat kasus tersebut. Wakapolresta Barelang mengatakan pemusnahan narkotika jenis sabu seberat 3.057,22 kg telah melalui uji laboratorium terlebih dahulu. Keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu yang dimusnahkan ini diperkirakan dapat menyelamatkan 30.572 jiwa manusia dengan asumsi 1 gram sabu dikonsumsi oleh 10 orang. Sebanyak 3.057,22 gram. Ini merupakan berat neto ataupun berat besi yang akan kita musnahkan. Adapun barang bukti berat secara berat neto tersebut itu diperoleh dari beberapa LP, yaitu ada 4 laporan polisi ataupun 4 TKP yang telah dilakukan terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Uji narkotika tes dulu ya, sehingga kita bisa pastikan bahwasanya narkotika yang ada ini memang betul ini mengandung sabu-sabu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Junto, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Tim Humas Polresta Barelang melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Petang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Mentari Detanzil, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam presisi.